Jika kita ingin melihat Islam berkembang dengan baik, maka kebijakan dalam mengagihkan zakat dan infak sangat dituntut. Kenapa demikian? Ini jawapannya. Infak anda sempena Ramadan ini melalui link yang tertera dapat membantu kami meneruskan dakwah ini setahun lagi. Ayuh terus join saya di Telegram Ustaz Zudu'aidi demi perubahan. Imam Sa'id Hawa dalam satu risalah tulisannya yang bertajuk Liman tadfa'u zakatak wa sadaqatak, kepada siapa anda harus agihkan zakat dan sedekah anda. Katanya, Islam menuntut kecerdikan dalam mengagihkan zakat atau sedekah kita. Jika kita melihat Al-Quran, ayat infak didatangkan sekali dengan ayat yang memerintah kita supaya menjadi bijaksana. Allah menyebut, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi kebijaksanaan, maka dia diberi kebaikan seluruhnya. Al-Baqarah 269. Ayat ini datang setelah adanya ayat memerintahkan kita berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari harta kamu. Al-Baqarah 267. Ayat ini membuktikan Islam memerintahkan kebijaksanaan dalam mengagihkan harta kita supaya sampai ke tempat yang paling bermanfaat. Ketika banyak pihak berhak untuk menerima zakat atau sumbangan, maka kepada siapakah kita perlu agihkan zakat dan sumbangan itu? Dalam hal ini, kita perlu melihat pihak manakah yang paling utama untuk menerima zakat pada waktu itu. Mari kita ambil ini sebagai panduan. Jika di sana ada orang susah yang tidak memiliki kewangan untuk hidup, di sana juga ada orang-orang yang cacat yang memerlukan pertolongan kewangan, kemudian wujud pula para da'i yang sibuk mengembangkan Islam dan memerlukan dana dakwah. Antara ketiga kelompok ini, siapakah yang paling utama untuk diberikan zakat atau sumbangan kita? Maka berkata Sa'id Hawa, tidak syak lagi mengagihkan zakat atau sumbangan kepada mana-mana kategori di atas dibenarkan dan tidak ada halangan pada syarak. Namun persoalan yang timbul, manakah antara ketiga-tiga itu membawa manfaat yang lebih besar? Aku berpendapat, kata Sa'id Hawa, memberi zakat hingga menyebabkan Islam tersebar dan berkembang boleh menghapuskan jahil, fasik dan kemaksiatan yang akhirnya menyebabkan orang kembali kepada Islam. Sudah tentu inilah pihak yang terbaik berbanding dengan yang lain. Pendapat Sa'id Hawa ini memberikan gambaran betapa pentingnya mengagihkan zakat kepada asnaf fi sabilillah demi mengembangkan Islam. Tanpa kewangan, kerja fi sabilillah menghadapi jalan yang agak sukar. Tajuk ini bukanlah bertujuan untuk menolak kewajipan zakat kepada asnaf yang lain. Kita tetap menjaga hak asnaf yang lain, tetapi kita jangan melupakan asnaf fi sabilillah kerana ianya merupakan tonjang perkembangan Islam. Sebagai kesimpulannya, jika kita benar-benar ingin melihat dakwah terus berjalan dan Islam terus berkembang, tidak dapat tidak kita jangan lupa mengagihkan zakat dan sumbangan kita kepada asnaf fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infaklah kamu di jalan Allah, jangan campakkan diri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Ayuh terus kuat untuk kita mentransformasikan zakat dan sumbangan kita demi melihat Islam terus berkembang. Assalamualaikum.